Baik pemirsa, wisata Taman Bunga selalu menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan, terutama kaum milenial yang gandrung berselfie dan bersuafoto, seperti yang dihadirkan Agro Expo Banyuwangi Creative Agriculture di Desa Taman Surugelaga Banyuwangi, Jawa Timur. Bagaimana keindahan taman wisata tersebut? Berikut liputannya. Pemandangan dan indah berlatar belakang perbukitan Gunung Ijen langsung memanjakan mata saat Anda datang mengunjungi Agro Expo Banyuwangi Creative Agriculture. Objek wisata andalan baru di Banyuwangi ini terletak di kawasan Bukit Desa Taman Suru, Kecamatan Gelaga, dan dibangun atas inisiatif Dinas Pertanian Banyuwangi. Hamparan ragam tanaman bunga serta tanaman hortikultura dan tempat berfoto selfie yang instagramable semakin menjadi daya tarik bagi wisatawan, terutama kaum milenial untuk berkunjung. Bisa ngelilingin di lokasi Agro Expo ini, kita bisa lihat-lihat bunga, bisa foto-foto, terus terlebih juga kita bisa edukasi tentang tanaman-tanaman yang ada di sini. Jadi kita bisa belajar untuk anak-anak zaman now yang suka instagramable ya. Menurut Dinas Kepala Pertanian Banyuwangi, Arief Setiawan, Agro Expo Banyuwangi Creative Agriculture dibangun di lahan tak produktif seluas 5,3 hektar selama 3 bulan. Selain menjadi objek wisata, lokasi ini diharapkan dapat mengangkat ekonomi masyarakat sekitarnya. Lokasi ini ke depan akan kita jadikan agro wisata. Ada juga kegiatan yang edukatif, ya, karena pertanian itu mendukung pariwisata. Kami harap masyarakat bisa bekerja di sini, masyarakat juga bisa memfungsikan areal itu untuk memberikan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Rencananya Agro Expo Banyuwangi Kreatif Agriculture akan dibuka untuk umum pada tanggal 25 April mendatang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Suryono, Anjus melaporkan.